Cinti dan di video kali ini aku mau bikin cash tracker lagi. So di sini revenue aku cukup gede satu minggu karena puji Tuhan banget rame banget gitu minggu ini dan aku bersyukur sekali sehingga aku bisa nabung untuk ulang tahun aku karena kan aku bentar lagi ulang tahun. Nah kali ini aku nggak ada air tapi aku pakai air putih aja kayak gini dan aku bakal taruh di sini So, aku pinggirin dulu Dan juga kali ini aku mau bahas soal Apa aja sih hal-hal yang harus kalian tahu sebelum kalian berhenti dari pekerjaan kalian Well, jujur aku nggak pernah kerja di kantoran atau kerja terikat sama orang Cuman yang guru ekstrakurikuler itu, itu pun aku masih yang kayak magang Jadi belum terikat kontrak So, itu dia dan langsung aja kita masuk ke videonya Oke, okay, pertama-tama adalah savings. Jadi ini tuh sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu tipsnya karena aku juga merasa ketika aku nanti kerja gitu ya entah itu ikut orang atau enggak, aku merasa bahwa ini harus dilakukan sih. Dan tips yang pertama adalah punya tabungan. Jadi sebelum kalian keluar dari satu perusahaan, nah kebetulan kan aku tuh punya banyak kerjaan. Nah, aku juga ada kepikiran untuk keluar gitu. Kali ini aku mau hitung savings dulu. Savings aku ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 860, 870, 875. Tadi savings aku nambah 100.000 dan emang aku ada rencana untuk mau keluar di salah satu pekerjaan aku. Cuman aku belum bisa kasih tahu sekarang dan juga apanya karenanya aku juga belum bisa jelasin, tapi aku ada Memikirkan itu gitu, dan kalau misalnya aku keluar dari kerjaan itu, hal pertama yang pasti aku pikirin adalah aku punya tabungan cukup nggak untuk aku benar-benar fokus ke bisnis aku. Nah, sekarang emergency fund aku nambah 35.000. Sebenarnya ini uh, klasik banget ya, punya tabungan itu harus wajib kudu gitu. Kenapa? Karena ketika kita memilih untuk keluar dari satu pekerjaan. Secara otomatis kita udah gak punya tabungan lagi gitu. Maksudnya kita udah gak punya pemasukan lagi. Jadi kalau misalnya kita mau keluar dari kerjaan, usahakan kita punya tabungan minimal-minimal tuh kayak enam bulanan gitu loh. Itu minimal. Worst case kalau misalnya kalian nggak punya kerjaan di di nextnya gitu atau kalau misalnya kalian merasa bahwa kalian oke okay, aku udah cukup pede sama bisnis aku gitu dan kalian mau coba untuk keluar usahakan kalian punya tabungan karena tabungan itu penting banget oke okay, jadi sekarang emergency fund aku ada 100 200 300 400 500 550 570 580 590, 600, 610, 608. Menurut aku juga, kenapa sih kita harus punya tabungan? Karena ketika kita punya tabungan, kalau kita ternyata nggak dapat kerjaan atau kerjaan kita tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga kita bakalan tidak terima uang selama kita menganggur. Kita kan juga harus bayar listrik, bayar Makan gitu ya. Kenapa sih kita harus nabung? Karena kita juga harus mempersiapkan diri posisi terburuknya gitu. Moving aku nambah 85.000, 85 dan aku tuh saking lamanya udah nggak pernah pegang map moving sampai aku aja nggak tahu moving aku berapa sekarang yang di map itu. Oke, okay, jadi moving aku sekarang ada 100, 200, 220, 230, 240 dan 250. Tuh. Kalau misalnya aku ngomongin soal punya tabungan gitu ya, faktanya menurut beberapa fakta yang tertera di internet gitu, ada banyak orang yang tergesa-gesa untuk keluar dari pekerjaannya tanpa punya tabungan yang cukup dari sejak bekerja hingga keluar dari kerjaannya gitu. Jadi memang dia dari dulu sampai sekarang nggak punya uh, tabungan, tapi dia pengen keluar karena misalnya perusahaannya toxic gitu ya Oke sekarang back to school aku nambah 50 dan sekarang ada 100, 200, 250, 260, 270, dan 280 Menurut aku nggak salah sih keluar dari kerjaan Aku juga kalau misalnya udah benar-benar toxic terhadap kerjaan itu aku juga bakalan keluar Tapi sebelum keluar kalian harus tahu dulu gitu kan Kalian itu lebih pengen yang seperti apa? Kalian pengen kehidupan kalian setelah keluar dari pekerja seperti apa? Supaya ketika kalian keluar dari kerjaan itu kalian nggak langsung kaget dan langsung bener-bener nggak -bener punya duit sama sekali gitu loh. Vacation sekarang aku hitung vacation uh, 100.000 nambahnya. Oke okay, kalian dengarkan itu ada pesawat lewat <laughs> Intermezzo dikit karena di balik papan tuh sempit. Jadi, tinggal di perumahan tapi daerah bandara itu bener-bener kedengeran banget, kalau misalnya ada pesawat lewat. Oke okay, sekarang vacation aku ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 850, 860, dan 864. Well aku pengen banget liburan di ampun udah lama banget aku nggak liburan dan aku berencana untuk liburan meskipun aku nggak tahu kapan tapi harus tahun ini dan kebetulan aku berencana untuk nabung lebih banyak lagi supaya aku bisa liburan. Fix, aku akan liburan. Oke okay. lanjut. Yang kedua adalah budgeting. As you can see, kalian melihat ini, saya sedang apa? Yes, budgeting. Budgeting itu perlu banget. Tapi sebelum kita masuk ke poin budgeting, mari saya hitung new car dan saya ambil uangnya. 40.000. Oke, okay. sekarang new car aku ada 1.000, 100, 200, 250, 250, 300, 305. 1.300, untuk new car. Oke, okay, budgeting itu perlu banget, guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian nggak punya tabungan, otomatis kalian nggak punya goals dalam keuangan kalian. Nah, kenapa sih kita tuh harus punya goals dalam keuangan? Oke, okay, sekarang bisnis aku ada 100, 200, 300, 400, 40, 442, 444, 446. Jadi bisnis aku ada 446.000. Dan seperti yang kalian tahu, budgeting itu kan untuk menentukan goals keuangan kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya goals dalam keuangan kalian, gimana kalian mau ngebudgeting? Gimana kalian mau sukses gitu ya? Sedangkan kalian aja nggak tahu nih keuangan ini mau diapain gitu. Nah, ngomong-ngomong soal budgeting juga, ini berhubungan sekali dengan bisnis gitu ya. Dan kita bakalan masuk ke map yang kedua dan aku langsung jelas Kenapa bisnis itu sangat berhubungan dengan keuangan? Jadi, kalau misalnya kalian mau keluar dari pekerjaan dan kalian benar-benar ingin untuk uh, punya bisnis sendiri, kayak gitu ya, kalian tuh harus tahu goals keuangan kalian tuh apa, jangan cuman ketika kalian bisa berbudgeting, tapi kalian tuh nggak tahu gitu, kayak e, aku nih kira-kira budgeting ini tuh goalsnya untuk apa. Contohnya ya, sekarang kita lihat map miscellaneous ini. Well, miscellaneous ini aku gunain sebenarnya awalnya aku nggak tahu aku mau gunain untuk apa untuk yang map miscellaneous ini tapi karena aku merasa bahwa aku harus tahu miscellaneous ini untuk apa akhirnya aku berencana untuk setiap kali aku over budget aku ambil dari sini dan ini tuh sebenarnya membuat aku kepikiran bahwa oh nggak apa-apa over budget yang penting aku uh, masih punya tabungan miscellaneous ini dan ini salah besar gitu Miscellaneous ini akhirnya aku gunakan untuk membeli sesuatu, keperluan sesuatu yang benar-benar aku need, yang benar-benar aku butuhin untuk cale nih. Tiba-tiba aja tripod aku rusak, jadi aku harus beli. Kan di sini aku juga nggak punya nih yang kayak untuk YouTube gitu-gitu kan. Jadi ya aku berencana untuk, oke, okay, aku ambil dari miscellaneous ini. Nah sama halnya dengan cinti. Awal aku nggak tahu sama sekali ini untuk apa. Dan sekarang aku ngerti ini map untuk satu, mau merayakan ulang tahun. Atau misalnya lebih ke dana pensiun. Karena sekarang aku juga belum punya dana pensiun. Jadi mungkin kapan-kapan aja aku bakalan bikin. Dan aku bakalan nambahin dana pensiun. Oke, sekarang care aku nambah 100000 Oke, aku pakai ini aja. 2, 4, 6, 8, 10. 100, 200, 300, 400, 500, 520, 40, 60, 80, dan 600. Oke, okay, kalau misalnya dari aku secara pribadi ya, kenapa sih kita harus punya tujuan keuangan atau kenapa kita harus berbudgeting gitu ya? Kalau budgeting itu kan sebenarnya kita menentukan goals kita gitu ketika kita udah nih, oh ini ada post health gitu. Itu artinya ini tujuan keuangan kita gitu. Nah makanya aku selalu bilang ke diri aku sendiri terutama untuk It's okay, nabung sedikit-sedikit, Ngebudgeting sedikit-sedikit. Yang penting uangnya terkumpul dan yang penting ketika nanti kita butuh, kita tuh gak ngambil uang yang seharusnya kita ambil gitu. Kenapa sih kita harus punya uang untuk goals kita sendiri gitu ya kayak misalnya kesenangan-kesenangan kita sendiri. So let's be realistis gitu. Uh, ya kita realistis aja masa sih ketika kita nabung, ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja, ya kita juga butuh senang-senang, kita juga butuh heaven. Lanjut Health sekarang ada 100, 200, 300, 310, 30, 320, 330, 340, 350, 360, 370, dan 375 kalau aku lebih prefer untuk membaginya ke dalam pos-pos yang cukup banyak kenapa? karena aku orangnya sangat-sangat kurang teliti gitu ya jadi takutnya ketika nanti aku menggunakan uang terus ternyata pencatatannya tidak sesuai karena aku ngerasa kalau misalnya aku nggak ngebedain itu totally over cinti 150 150 well ini tuh sebenarnya aku tuh pengen traktir orang tua kalau misalnya kalian lihat video aku yang sebelumnya no cut no edit seingat aku itu tapi sebelum itu nonton Tonton video ini sampai habis, oke? Okay? So, Cinti sekarang ada 100, 200, 300, 400, 500, 550, 560, 570, 580, 585 dan 587. So, guys, oke? Okay. Ini ya penting-pentingnya budgeting tuh juga selain menentukan goals dari untuk kita sendiri gitu ya. Ini nambah 300 ribu. Aku ngerasa bahwa kalau misalnya kita keuangan itu nggak bisa mimpin keuangan sendiri gimana kita mau mimpin, gimana kita mau bikin bisnis kecil kita untuk jadi berhasil gitu. Kalau keuangan kita tuh gak berhasil. Sebenarnya menurut aku keuangan berhasil atau enggaknya itu dari diri kita sendiri sih, bukan dari orang lain. Oke, okay, new phone. Sekarang ada 2 juta, 3 juta, 3 juta 100, 200, 300, 350, 3 juta, 350. Uh, minggu depan aja deh aku keluarin. Harusnya kan 1, 400 cuman aku terlalu mager untuk ya mengeluarkan ini jadi aku bakalan update-nya minggu depan aja karena as you guys know gitu ya aku biasanya tuh kalau sebelum mulai syuting ini aku bakalan nuker-nukerin uang dan lain sebagainya gitu jadi ya udahlah sekalian aja untuk yang minggu depan gitu, oke. Okay. Kalian yang mungkin berkata bahwa aku udah punya tabungan, aku udah budgeting juga, aku harus ngapain lagi gitu. Yang ketiga adalah kalau bisa punya bisnis sendiri atau bisnis kecil untuk support kamu ketika kamu keluar dari kerjaan kamu gitu. Misalnya, aku ada 150, 170 ribu. Kenapa sih ketika kita keluar dari kerjaan, kita perlu punya bisnis sendiri? Karena menurut aku, secara pribadi bisnis itu meskipun kecil-kecilan ya tapi bermanfaat sih buat nambah-nambahin gitu meskipun nggak terlalu banyak tapi ya namanya bisnis kan kita pasti untung kalau misalnya nggak untung namanya buntung gitu kan jadi ya itu bukan bisnis samanya gitu tapi bagi-bagi bisnis itu di era zaman sekarang ya memang susah sih memang susah kita bikin bisnis sendiri tapi kalau misalnya kalian mau yang nol risk gitu atau nggak mau sama sekali keluarin uang dan lain sebagainya buka bisnis jasa bisnis jasa tuh udah banyak ada translate kalian bisa nonton 5 freelance aku di situ aku udah jelasin panjang di situ aku udah jelasin panjang lebar soal 5 bisnis uh, bisnis bisnis freelance yang kalian bisa kerjain gitu kalau misalnya kalian nggak mau benar-benar ada riskan gitu ya. Oke, okay, clothing di sini nambah 20.000 dan sekarang aku bakal nambah 20. Oke, okay. sekarang clothing aku ada 100 200 300 400 420 430 440, 440 445 dan 446. Kalau bisa ketika kalian keluar dari kerjaan tuh bisnis kalian udah jalan. Kalau misalnya bisnis kalian udah jalan, kalian bisa dengan mudah dan percaya diri gitu untuk oh, bisnis aku udah jalan. Ya udahlah aku keluar aja gitu. Tapi kalau misalnya bisnis kalian belum jalan, maksudnya kalian juga belum start sama bisnis kalian, mending jangan dulu gitu ya, tunggu tunggu aja jalan baru uh, kalian bisa keluar untuk meyakinkan diri kalian sendiri sih lebih tepatnya. Oke, okay, sekarang di sini giving tadi nambah 36 dan sekarang 37.000. Giving aku sisa 1.000 karena kemarin kepake aku beli-beliin sesuatu untuk barbequean sebenarnya. Wahana Visi nambah 25 ribu, dan sekarang warna visi aku 50 ribu, of course, jadi nggak perlu dihitung. Lanjut, nah ini yang terakhir wages. Kalau kalian nggak tahu. Wedges ini untuk apa? Kalian bisa nonton video aku sebelumnya. Kalau nggak salah 2 minggu lalu deh. Wedges aku nambah. Oh, nambahnya cuman 100.000 jin. Oke. Okay. Jadi sekarang wedges aku ada 100, 200, 300, 400, 500, 550, 570, 580 dan 590. 590.000. Oke. Okay jadi sebenarnya yang kemarin gak ada sisa makanya aku tidak memasukkan ke dalam rollover tapi aku bakal masukin ini untuk eat up dan snacknya nya 100000 dua empat dan untuk home depositnya nya 30000 so ini 50000 tadi memang Uh, so, segini aja video dari aku. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like. Kalian juga bisa komen dan share ke teman-teman kalian semua. Kalian bisa subscribe karena subscribe itu gratis dan juga untuk mendukung video-video aku. Thank you banyak buat kalian yang udah nonton sampai sini, Besti. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Oke, okay, jadi aku barusan ngedit video dan aku ngecek new phone aku tuh seharusnya 330 ribu. Jadi ini 30 ribu ini untuk home deposit dan 30 ribu ini untuk aku masukkan ke map new Telepon aku dan ini yang bener gitu jadi